Main dulu. Ayo, makasih. Ini untuk siapa? Ini berapa bulan, Bu? 11 bulan. Indikasinya masuk ya? 14 bulan. Ini indikasinya masuk ya? Iya. Ya. Kemarin berat badannya 4,8, setelah 15 hari jadi 5,3. Tapi masih minum ASI. ASI-nya keluar. Iya, anak nomor berapa? Oh, pertama. Ya, yang ini? Ini juga sama. Anak nomor berapa? Pertama. Anak pertama juga? Oh, ya. Oh, gelangnya kayak temen dia ya. Gak usah langsung aja dikasih. Udah, kasih. Ya, langsung ya. Nanti ini jenengan tiap hari makannya anu ya, diatur ya. Ya, udah, langsung dikasihin aja. Ya, udah, terus mana lagi? Kelihatannya apa sekarang? Pasyandu jalan. Jalannya di mana? Sini ya. Ya, dijaga ya, Bu ya. Nanti diperiksakan terus ya anaknya ya. Ada bidanya enggak? Ada, Pak. Yang ngerawat siapa namanya bidanya? Bidanya lagi di dalam, Pak. Enggak apa-apa. Sebentar ya. 84. Ya. Selama 3 bulan itu pastikan mereka dapat. Kalau ada kesulitan segera melapor. Ada nanti intervensi. Intervensinya kan tadi ada keterbatasan. Iya, satu. Nah, kita nanti. Itu ini peran ya, bebas. Iya. Yang kurang gizi banyak enggak? Kalau di sasaran sini, bawah 2 tahun 3. Posyandu atau dari desa apa? PMD. Berarti dipantau terus menerus ya? Jadi ini sudah kelihatan belum? Yang dipantau, terus hasilnya bagus. Alhamdulillah sudah. Tadinya memang banyak, tapi sudah bantu. Oh gitu. Banyak yang aman. Ya? Banyak-banyak yang aman. Oh gitu ya. Tapi diedukasi ya kepada orang tuanya ya. Orang tuanya minimal mulai sejak kehamilan lah minimal. Sejak kehamilan mulai harus dipantau terus-menerus ya, biar pas anaknya lahir ya kita harapkan sehat, daripada nanti kondisi kurang gizi ya, potensi stunting toh, biar cepat diintervensi dengan kebijakan. Nah, nanti kalau kurang bisa lewat desa ya, nanti kita juga pantau. Ya, dipantau ya Pak, kesulitannya apa Pak, ada nggak? Jangan kesulitan apa untuk memantau mereka yang hamil, yang kurang gizi, yang potensial stunting gitu, kira-kira
Angel nama badan? Ya ada kesulitan gitu Pak. Oh enggak ada ya. Kita kerjaan kerjaan desa. Oke. Kita semua itu. Ya wes, berarti enggak ada kesulitan kan? Yang penting cuma dipantau, ketemu, diberikan perlakuan-perlakuan, ya. Siap. Makasih nggih, Bu nggih. Sudah divaksin semua? Sudah. Berapa kali? 3. Ustaz, siapa yang pernah kena Covid? Tugasnya Pak. Tugasnya. Yang mana juga kena. Gak apa-apa Pak, udah tugasnya. Tugas kita kan ada resikonya ya. Oke, ngatur nuwun ya, Ibu ya. Terima kasih. Foto bareng sini, Pak. Ayo dipotong ini, Pak. Ada di sini aja. Ya dipotong dari sana. Ayo, Mas, foto Mas, ya. Oke. Eh, di dalam, eh. Ya, sini, lihat sini. Eh, matur nuwun. Eh, sini nggih, Bu, nggih. Ya. Nanti anu ya, yang punya balita-balita, yang punya anak-anak, yang punya saudara semuanya tombone sing pada hamil sering diperiksa ya. Nggih. Ben ora stunting nggih, Bu nggih. Nggih. Jenengan ngerti stunting mboten? Stunting cilik, Pak. Oh, cilik banget. Ya bener ya. Jenengan ngerti stunting? Apa jeda stunting? Ya. Orang ngerti? Ya. Biasanya kan jelasin stunting apa? Iya pasti adunya jadi. Ini orang ngerti ya, jelas ke? Dia apa ini Pak? Ya apa, stunting apa, jelasin. Stunting anak yang gagal tumbuh. Gagal tumbuh, paham? Bagaimana mencegah stunting? Ayo jajah, gimana caranya? Gimana? Makan bergizi. Makan siapa? Ramane apa tanggane? Anaknya, biyungnya. Jadi nanti dikasih tahu saudara-saudaranya yang tetangganya lagi hamil ya. Sejak hamil, gizinya diperhatikan, periksa kandungan rutin. Eh, Bu Bidan ya. Periksa rutin. Sampai lahir pastikan sehat. Nah kalau anaknya kelihatan tidak sehat, tapi mau cilik jadi ya. Iya. Ya, pandan cilik kayak gue nah, diperiksakan. Nanti kalau diperiksakan, biar nanti dibantu. Oh ini sehat, ini kurang sehat. Kata nggih? Nggih. Ibu nih makan sih bergizi, orang salah orang tapi yang bergizi. Nggih. Oke. Oke. Kabeh ini apa? Sotek. Nyontek bidan apa bojone? Loro-lorone. Loro-lorone apa, Pak? Loro-lorone ya. Nomor berapa? Kabeh dulu. Kabeh ya. Apa kabeh ini? Suntik juga. Nyontek siapa? Bidan. Nomor berapa? Sudah divaksin semua? Sudah. Berapa kali? 3. Yang masih 2 angkat tangan. Sekali. 2. Nah, nanti segera tuh ya vaksin ya yang ketiga ya. Ini yang nanti dianu ya. Yang terakhir divaksin sama bapaknya Pak. Oh ini tuh Iqbal Iqbalnya makanan tambahan ibu hamil. Ya. Jadi yang makan siapa? Ibu. Makanan tambahan ibu hamil. Jadi yang makan siapa? Ibu. Hamil.
biar anaknya sehat. Nah, ini pintar. Pintar ya. Pintar ya. Vitaminnya. Hahaha. Roy. Oke, dengan didata ibu hamilnya berapa? Yang kandungannya bermasalah berapa? Yang kurang gizi berapa? Iya, siap. Sehingga nanti kita bisa mengatasi stunting, oke? Oke. Berapa? Berapa? Yang hamil? Satu desa? Satu posyandu. Satu desa, ya. Nanti dibagikan ya. Iya. Iya, Pak. Yang bayinya, Pak. Yang ini? Iya. Ibu hamil. Ya. Yang makan? Ibu hamil. Nah, ini ada tulisannya ini. Makanan tambahan balita. Yang makan siapa? Balita itu anak. Bapak, jumlahnya itu yang stunting. Jadi Ramani mau dimakan apa ora? Cuma ibu saja. Ya. Makan ibu. Makan ibunya, ya. Nah, ini ya. Itu ya balita nanti ya. Iya, iya. Bapaknya kan dikasih stunting, Pak. Hah? Ada cemek. Ramani tanggung jawab. Makasih ya semua ya. Gantian, enggak apa-apa, gantian. Jangan didorong, gantian. Vaksin, Inspira, Go, Lu, si Cimaneng ya. Cimaneng, ya.